Oke guys, kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Love Story untuk episode nanti sore. Di episode sebelumnya, Maudy akan dipasangkan oleh seorang pria yang akan menjadi lawan mainnya. Dan mereka akhirnya bertemu untuk membahas mengenai masalah untuk mereka syuting besok. Namun ketika Maudy melakukan syuting bersama pria itu, Maudy merasa tidak nyaman karena pria itu memeluk Maudy. Maudy takut kalau Ken melihatnya, ia pasti akan marah dan kecewa. Sementara itu, Mama Anita melarang Maudy untuk berkata jujur kalau dirinya telah bersuami. Saat ini Mama Anita hanya memikirkan uang. Ia sama sekali tidak memikirkan bagaimana nasib pernikahan anaknya. Dan sementara itu, Wilantara dan Ken mencoba bermusyawarah dengan Irfan untuk mencari jalan keluar dari masalah perusahaan mereka yang hampir bangkrut. Dan yang paling tidak kita inginkan yaitu Ken kecewa dan marah kepada Maudy karena telah menyembunyikan identitasnya yang telah bersuami. Apakah Ken akan mengizinkan Maudy untuk melanjutkan niatnya menjadi artis? Dan apakah Maudy akan memilih berhenti karena Maudy tidak ingin membuat Ken kecewa? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story, dan saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.